dan gue ngomongnya nggak asal cuap-cuap kayak dia, enggak. Dan nggak sambil pasang banner buka jalur bari juga, enggak. Gue ngomongnya ntar pakai bukti. Jalur Paris. Oh, apa sekalian kita juga begitu ya? Buka divisi pariwisata di belakang banner ketika kita konferensi pers, perlu nggak? Perlu nggak gue bikin kayak gitu? Mungkin ngapain nggak sama lu kan? Ya, siap lah. Oh, siap. Gue SK kok sampean, Mas. Edan apa lu sejak kapan ada tag SK? Lah gue ngomong lewat mukul lah padu ae. Wes. Wes tak dari kabeh wis dos ya. Lah spanduk iki. Heh, pecah-pecah sing yo. Awake dhewe, bojone ini tercah yo. Ingat kata Mas Rian orang tua enggak boleh. Iya, betul. Orang tua tuh enggak perlu alasan buat marah sama anaknya. Buktinya dijadiin background, Mas. Sebenarnya pernah pernah akap sama Parwis. Oh, gedean Parwis aslinya, Mas. Cuman orang-orang akap itu pada kayak gimana ya? Biasanya kerja jalur perangnya itu jelas, sekarang suruh wisata gitu kayak males gitu. Padahal aslinya ya gedean wisata loh aslinya buat mereka saat ini kalau dibandingin sama sini. Beda sama kalau akap-akap udah jalan kayak HR, kayak Santika, kayak apa gitu. Gedean akap sono, soalnya apa paketannya kan ada. Gue mencemarkan nama baik. Tapi kalau dibandingin sama aslinya di MTI ya gedean wisata. Kan MTI gak ada paketannya. Karena diriku dengan kata kamu mau jalan bari tak? Kira-kira aku absen. Duh, aku cikal Mas Rian. Tapi kalau kamu pada aku baik daripada suku Dovie. Ayo. Betul dong. Ngono, karena Mas Rian ini ngono. Coba si Angga itu cari lagi, Mas, kemarin ngambil bahagia wisata Mas lihat minum di hotel. Biarin aja, Mas. Gak level lu ngurusin orang kayak dia, Mas. Dia siapa, gua siapa. Udah nih, jelas. Ada pertanyaan lagi gak sebentar ini? Sing boten kepenak iki Mas. Joseph saged mensejahterakan kulo. Nek menurut kulo jenengan sampun mensejahterakan kulo termasuk kulo. Cuma kru niku kan nek sing kaya kulo contoh kaya kulo niki contoh kan dijaluk wong wedok istri kulo niki diken mantu mergo wong wedok nek juga salah satu partisipan YC yang menerima dan akhirnya YC Research Qualification. Wah, alhamdulillah kebak penumpang ini. Mungkin kalau Andi aja seneng. Mungkin Mas Rian waktu perjanjian jebak nggak ada, Mas. Udah gue tunjukin semua kontraknya. Makanya mereka ini, Mas. Apa namanya? Gue bilang blunder dulu. Ntar aja kalian lihat konvensi pers gue deh. Kontraknya bakal gue bacain ke kalian. Jadi kalian bisa tahu kalau mereka ngada-ngada semua. Rekening koran gue, rekening koran MTI, rekeningnya Risa juga udah di print semua. Jadi aliran dana 2,2M dan lain sebagainya itu kan hoak murni hoak. Makanya itu ntar bakal jadi undang-undang pencemaran nama baik. Masih ada kan? Oh, masih. Udah gue print semua. Mas takutnya ada kurang, enggak mungkin lah. Pengacaranya juga blunder, Mas. Makanya gue heran, orang kok bisa ya ngomong gak ada bukti tapi ngomong. Ya karena itu, Mas. Tujuan mereka itu benernya cuma buat pengen masuk ke media. Supaya apa? Supaya embel-embel spanduk di belakangnya kebaca. Buka jalur Wonogiri, Jakarta. Itu aja, Mas. Yang gak terpikirkan oleh mereka bahwa mungkin aja kalau gue bakal nyerang balik gitu. Mana ya, bener, Mas.
Mas, langkah selanjutnya, oh laporan balik lah, laporan balik sengaja mas, gue nunggu mereka selesai dulu, biar ntar enak monternya. Udah selesai kan, kemarin beritanya udah keluar semua kan, semua tuduhannya kan udah keluar. Nah udah, kalau mereka cuma asal ngomong, ntar gue ngomongnya pakai bukti. Ngundang aja media. Masa apa DK pindah? Enggak lah, ngundang aja media yang banyak. Enggak perlu ngundang media, ntar gue buka di YouTube. Kalian juga yang selama ini nyari makan dari live gue sama dari YouTube MTI, ramein ntar. Pas konferensi pers detik diundang gak? Enggak, gue gak perlu ngundang siapa-siapa aja. Yang mau datang aja, yang butuh datang aja. Gue gak mau ngundang siapa-siapa. Gue lebih ke arah cuman ngasih pengumuman. Terus udah gitu, apa namanya, kalian yang selama ini ngerasa terbantu sama gue, kalian pasti datang sendiri. Berita kalau emang butuh, mereka juga pasti datang sendiri. Cuman kalau gue konferensi persnya mungkin ala-ala mas, nggak pakai mic, nggak pakai acara-acara gedung begitu, karena nggak punya duit, nggak pakai banner-banner tulisan buka pariwisata gitu nggak. Mungkin owner POS ini lelah sama hujatan kali mas. Lah kalau mereka dihujat orang apa urusannya sama gue mas? Orang kan ngomong berdasarkan apa yang mereka lihat, ya kan? You got what you deserve. Apa itu bahasanya? Ya, lu dapatkan apa? Lu dapatkan apa yang lu lakukan. Apa semuanya sudah sepuluh tahun gitu.